prefer a hammer. This is a bad idea. Is it ever a good one? Honestly. Sebentar, lu gak apa-apa? Nama lu siapa? Sakit kali! Oh, lu sakit? Gua Bara. The same thought would be stuck in my head. Diri lu kayak orang salah urat begitu. Abis serba salah, maju kena, mundur kena. Maju kena, mundur kena. Hak yang bukan miliknya menumpahkan darah manusia hingga kezaliman terbesar, yaitu mengguh kepada mereka. Sampai hari yang pada waktu itu mata mereka tega adalah azab akhirat berupa neraka yang panas. Thank you.
Kamu pasti nggak tahu kan? Ih, itu kan acara dewasa. Kalau aku nontonnya kartun. Aku juga suka kartun, tapi sinetron dong yang lebih seru. Kartun, sinetron. Kartun, sinetron. Kartun, sinetron. Aku tahu cara pacaran. Aku tahu caranya berkata kasar. Aku tahu caranya berkelahi. Semua karena aku sering nonton TV. Tapi itu untuk dewasa, bukan untuk kita yang belum dewasa. Ah, tak peduli, lihat saja sekarang. Mamaku juga tak pernah melarang. Cinta. بني هاشم قد سمعتم من ابن أخي محمد يقول أعبد إلها واحدا ولا تشرك به شيئا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله يا أبا الحسن كيف وجدت رسول الله؟ أصبح بحمد الله باريا الحمد لله أحلف بالله لقد عرفت الموت في وجه رسول الله قبض رسول الله لا بلى يا ابن الخطاب خرج الخبر من بيت عائشة أم المؤمنين قلت لا هات يدك نواسك بما في أيدينا تبلغ بهذا ولو كان في بيتنا خير منه لأعطيناك أحسن الله إليك أيها الرجل said, God has chosen you, Mary. It called out my name, along with the name of three other women. That voice was so beautiful. Oh, grandfather, the way it said the... Semua datang ke sekolah ini penuh dengan kegigihan, penuh dengan semangat. Over 150 moons orbit the solar system's planets. And one of those moons
calls Earth home. The moon was formed about 4.5 billion years ago. The Little Mermaid. Mungkin ini boleh dianggap ilusi mata, tapi tidak dengan yang satu ini. Di belakang Ariel sang putri duyung tampak istana Atlantis yang salah satu menaranya jelas-jelas berbentuk alat kelamin laki-laki. Salah satu animator dalam film The Little Mermaid terancam dipecat saat ia diketahui menggambar salah satu pilar istana Raja Triton dengan bentuk alat kelamin pria. Hal tersebut diakui banyak orang yang merasa terganggu. Entah apa maksud Disney membuat gambar tersebut. Who Framed Roger Rabbit? Tokoh kartun Jessica Rabbit dalam film Who Framed Roger Rabbit pernah membuat geger lantaran penampilannya yang terlalu seksi untuk sebuah film kartun keluarga. Belum cukup dengan hal tersebut, ini mungkin pesan tersembunyi yang paling parah dan tak mungkin tak disengaja. Ada satu adegan di mana Jessica dan tokoh yang diperankan Bob Hoskins berada dalam taksi dan menabrak lampu jalan. Saat Jessica hendak terjatuh, roknya tersingkap dan ia terlihat tak mengenakan pakaian dalam. Lion King. Dalam adegan Lion King ini juga menjadi pesan tersembunyi paling terkenal, bahkan pernah dibahas sekilas dalam sebuah novel. Saat Simba sedang memandangi langit di ujung tebing, ia merebahkan diri sejenak di semak bunga. Bunga yang ada langsung berterbangan dan membentuk kata seks. Uniknya, adegan ini hanya muncul beberapa detik. Para pembuat film ini justru mengaku memang menyelipkan tulisan itu di dalam adegan tersebut. Namun, tulisan itu menurut pengakuan mereka berbunyi SFX atau Special Effects. Tidak hanya itu, pesan tersembunyi yang sengaja dimasukkan oleh para kreator Lion King terdapat pada poster covernya. Pada covernya, bagian hidung dan wajah Simba membentuk sosok wanita telanjang pada bagian belakang. Minnie Mouse. Pesan tersembunyi ini datang dari cover art milik Disney yang berjudul Blended. Mungkin ini tipuan mata, namun bila diamati pada gambar Minnie Mouse ini, tampak lengan Minnie Mouse membentuk gambar alat kelamin laki-laki. Ini diperparah oleh tangan Mickey Mouse yang memeluk Minnie dan membuatnya tampak seperti adegan masturbasi. Tangled. Film yang sukses ini sangat menghebohkan karena pesan tersembunyi yang secara tak disadari muncul. Bukan adegan atau gaya Rapunzel dan Flynn Rider. Pesan tersembunyi vulgar ini terlihat di cover film Tangled. Cover tersebut menunjukkan adegan Flynn Rider yang terlilit oleh rambut panjang milik Rapunzel dan terbaca tulisan seperti seks. Hunchback of Notre Dame. Pesan tersembunyi kali ini terdapat di Hunchback of Notre Dame. Dalam salah satu adegannya, terlihat Esmeralda, tokoh gadis Gypsy di film kartun tersebut terbakar, dan kemudian tampak seperti wanita telanjang. Tidak hanya itu, terlihat jilatan api yang membentuk kata seks. The Rescuer. Mungkin ini adalah pesan tersembunyi yang paling parah, dan benar-benar tidak bisa ditolerir lagi. Rilisan video asal Disney The Rescuer ditarik kembali pada tanggal 8 Januari 1999 karena ditemukannya foto seorang wanita telanjang dada dengan latar belakang dua frame film. Walaupun hanya terlihat dalam hitungan detik, foto tersebut terlihat jelas saat video ini di-post. Aladdin. Film Aladdin bisa dibilang sangatlah terkenal, namun di film ini juga mengandung pesan rahasia. Pesan rahasia yang terdapat di film Aladdin bukanlah foto ataupun video, melainkan sebuah audio. Di salah satu adegannya, terdengar Aladdin membisikkan kata "Good teenager, take off your clothes," atau "Anak-anak bukalah bajumu." Namun sang pembuatnya mengelak bahwa yang dikatakannya adalah "Good kitty, take off and go." Sebab adegan ini terjadi saat Aladdin mencoba mengusir raja atau harimau putri Jasmine. Hercules. Pesan rahasia ini datang dari film Hercules. Ada sebuah adegan Hercules bertarung dengan Nessus.
Saat tapal kuda mengenai Nessus dan menyebabkan benjolan, benjolan itu tumbuh keluar dari kepalanya dan membentuk alat kelamin laki-laki. Tidak hanya itu saja, pada adegan Moses menyanyikan lagu Zero to Hero, ia melangkah maju dan gaunnya tersingkap, mengungkapkan sekali lagi bahwa Moses tersebut tidak menggunakan apapun di dalam gaunnya. Apa yang ada di benak kamu kalau mendengar kata Illuminati atau Freemasonry? Ya, memang dua kata ini udah nggak asing lagi di telinga orang Indonesia dan orang-orang di seluruh dunia. Kalau kamu mau, kamu bisa googling definisi dari Illuminati dan Freemasonry. Namun intinya, Illuminati dan Freemasonry sebenarnya sama saja. Mereka adalah organisasi tersembunyi awalnya, walaupun sekarang seluruh dunia udah pada tahu, yang bertujuan ingin menguasai dunia. Illuminati sering juga dikaitkan atau disebut sebagai Zionisme. Konon katanya, orang-orang yang ada di balik Freemasonry adalah orang-orang Israel atau Yahudi yang menginginkan dunia dalam genggamannya. Organisasi Illuminati ini cerdas banget. Mereka menyebarkan pengaruh mereka melalui simbol-simbol yang disisipkan dalam banyak hal yang gak kita sadari. Sebenarnya kita pernah melihat atau bahkan membuja-buja simbol tersebut. Salah satunya adalah simbol Illuminati dalam film-film terkenal. Dan kali ini YouTube Wow punya rangkuman beberapa film yang syarat dengan simbol dan pengaruh Illuminati. Sebelum kita bahas satu persatu, diingetin lagi jangan lupa subscribe kita di YouTube Wow. Number 6. Film Transformers. Salah satu film Hollywood yang terlaris di dunia ini udah pasti familiar banget. Dari anak kecil sampai orang dewasa jadi penggemar fanatik film yang banyak menampilkan robot-robot canggih yang keren. Banyak orang menonton film ini hanya dengan dinikmati tanpa mengetahui sisi tersembunyi dari film ini. Ternyata ada pesan tersembunyi yang dibawa di film laris ini. Dalam film ini ada gambar piramida tanpa puncak yang kerap diidentikan dengan salah satu simbol Illuminati. Dan gak cuma itu aja, disebut juga dalam film ini soal Lucifer yang juga ada dalam paham Illuminati. Maka gak heran kalau film Transformers selalu dikaitkan dengan Illuminati atau Freemasonry. Number 5. Buat para penggemar film detektif pasti tahu dengan film Sherlock Holmes. Film yang menceritakan detektif keren bernama Sherlock Holmes dan sahabatnya Dr. Watson ini pastinya udah gak asing lagi buat penggemar film. Bahkan saking larisnya, Sherlock Holmes sampai dibikin serialnya. Film yang mengambil latar di Inggris ini ternyata juga memiliki simbol-simbol tertentu, yaitu simbol Illuminati. Simbol ini juga hampir sama seperti di film Transformers, tapi memang dasar misi rahasia, film ini menyembunyikan simbol itu di sebuah dinding yang hampir tidak bisa kita sadari. Number 4. Film animasi Monster Inc. Untuk simbol-simbol Dajjal bisa dilihat di huruf M pada judulnya. Ada sebuah mata di tengah-tengah huruf M. Itu adalah simbol mengenai Dajjal maupun simbol Illuminati. Selanjutnya bisa diperhatikan pada monster hijau bermata satu dan monster biru berbadan besar. Monster bermata satu itu mewakili Dajjal atau simbol Illuminati, atau dengan mudah bisa disamakan dengan huruf M yang terdapat di dalam judul. Keterangan lain dari film ini adalah bahwa pekerjaan dari kedua monster itu adalah menakut-nakuti anak kecil. Dengan kata lain, dua organisasi rahasia besar di dunia tersebut dan Dajjal memang bertujuan untuk menakuti para manusia yang imannya lemah. Number 3. Next ada film Lord of the Rings. Kamu coba fokus ke Sauron yang memiliki cahaya yang berguna untuk memberikan penerangan. Dengan kata lain, memiliki peranan yang sama dengan Dajjal. Bila sejatinya cahaya memberikan penerangan di dalam kegelapan, Sauron malah memberikan penerangan untuk menuju kegelapan. Tak jauh berbeda dengan Dajjal. Menurut hadis Nabi Muhammad, Dajjal akan memberikan yang sebaliknya. Surganya dia adalah neraka kita, dan nerakanya dia adalah surga kita. Number 2. Film animasi Jepang Yu-Gi-Oh! Film animasi Jepang inilah yang paling banyak memunculkan simbol Illuminati. Yang paling tampak di film ini adalah simbol Illuminati yang bergambarkan sebuah mata. Coba lihat mata ketiga dari kedua tokoh tersebut dan kalung berbentuk piramida yang bergambarkan mata. Ada satu lagi tokoh yang menonjol dalam penunjukan simbol ini. Ya, tokoh ini adalah Maximilian Pegasus.
dan persamaannya terdapat pada mata sebelah kirinya, dan siapa sangka ternyata Dajjal juga memiliki mata buta di sebelah kiri. Number 1. Film National Treasure. Pada film ini sangat kentara simbol-simbol dari Illuminati, dan dengan terang-terangan film ini telah mendukung aksi Freemason dan Illuminati. Dan berikut beberapa gambar Illuminati yang berhasil kita rangkum dari film ini. Nah, itulah beberapa film yang berisi tentang pesan Illuminati yang kebanyakan dari kita mungkin gak sadar. Jangan lupa tonton terus dan subscribe kita di YouTube Wow. Sampai jumpa di episode berikutnya. Masalah ini pun gede banget. Rumah sewaan. Bukan rumah kong, lapangan bola. Iya, lapangan bola dipagar begini. Lain di kampung ya. Kita jangan lama, Be. Kenapa sih lo? Jadi kayak orang takut? Bukan, ini kan bukan tanah kita lagi. Gua tahu, cuman sebentar. Gua cuman mau ngajak lo, biar lo tahu bahwa di sini nih bekas tanah leluhur lo. Ya. Asal lo tahu, cewek cantik yang bikin gue pindah ke sekolah lo, itu lo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Cakep banget dah. Nah sekarang lo met. Pade petinggi, siapa bilang anak Betawi pade buaye? Yeah. Anak Betawi ketinggalan zaman katanya. Mister, can I help you? I need to know where's the nearest mosque. I want to pray. You follow the street and you gotta find a musala, not mosque. Ini jam berapa nih? Telat kita sekolah. Kalau tahu hujan, dari awal tadi harusnya udah gua pakai aja jas hujan dari lo. Hah? Jas hujan dari gue? Emang masih lo simpen? Lo. Lo. Lo 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 lo. Gue. Lo. Lo gak usah deket-deket lagi deh sama si Boy. Cinta itu buta dan tuli. Jangan sampai lu sakit tadi gara-gara mikirin Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Realita anak SMA zaman sekarang versus anak SMA zaman dulu. Sebelum lanjut, silahkan like, subscribe channel Beda Nggak. Masa-masa SMA emang selalu jadi masa yang paling indah, dari dulu sampai sekarang. Masa SMA tetap menjadi masa yang gak akan pernah dilupakan oleh siapapun. Ngomong-ngomong, lovers tahu gak sih apa yang membedakan anak SMA zaman sekarang versus anak SMA zaman dulu? Daripada bingung, ini dia realita anak SMA zaman sekarang versus zaman dulu. Satu, seragam sekarang udah kayak barang fashion. Sebelum era sekarang, anak-anak SMA dari generasi sebelumnya cenderung memakai seragam yang biasa-biasa aja. Sebandel-bandelnya mereka paling cuman keluarin kemeja dari rok atau celana. Tapi anak sekolah zaman sekarang gak akan ngerasa badai kalau gak pakai seragam super ketat yang ngebentuk badan. Roknya pun dibuat pendek dan ketat sampai susah dipakai jalan. Dua, anak zaman sekarang wajib punya mobil. Masih ingat kan kejadian pelajar SMA yang ditilang waktu konsek lulusan? Nah, itu adalah salah satu potret anak SMA zaman sekarang yang bisa dibilang cukup mirip. Pasalnya, mobil atau motor bagi mereka sekarang udah jadi barang wajib yang harus mereka punya. Padahal mungkin aja usianya belum genap 17 tahun. Ya, ujung-ujungnya ditilang kan? Belum lagi mereka yang suka kebut-kebutan di jalan. Padahal sebelum-sebelumnya anak SMA merasa fine-fine aja dengan naik kendaraan umum. Tiga,
3 buku sudah bukan hal wajib lagi yang harus dibawa ke sekolah. Zaman sekarang, lipstik dan pensil alis adalah dua hal yang nggak boleh ketinggalan buat dibawa ke sekolah. Buku PR ketinggalan mungkin nggak jadi masalah guys, selama alis tetap on. Ya, emang ada-ada aja ya kelakuan anak SMA zaman sekarang. Beda sama anak-anak SMA zaman dulu yang bela-belain gendong tas yang berat demi bawa buku paket yang seabrek-abrek. Empat, dugem dan dunia malam sudah jadi hal biasa. Ada-ada aja emang kelakuan anak SMA zaman sekarang. Gak cuma di sekolah, di luar jam sekolah pun kehidupan mereka tetap saja liar, bahkan lebih dari itu. Bagi anak-anak SMA zaman sekarang, dugem di klub malam paling hits di ibu kota adalah standar yang menentukan tingkat kegaulan mereka. Bahkan gak jarang ada juga yang sampai merambah ke tahap seks di luar nikah. Aduh, bocah, ngapa ya? Padahal hal kayak gini gak pernah terjadi sebelumnya. Coba deh tanya ke kakak kalian, mereka bahkan udah harus ada di rumah sebelum matahari terbenam. Lima, dan ketika mereka lulus, inilah yang mereka lakukan. Budaya coret-coret seragam emang udah dari dulu sih, bedanya anak SMA zaman sekarang tetap lebih liar. Selain coret-coret seragam dengan spidol dan pilox, mereka juga kerap merobek-robek baju sebagai simbol kebebasan. Duh, padahal kehidupan mereka saja baru akan dimulai ya guys. Miris memang melihat realita anak-anak SMA zaman sekarang kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Jangan diikutin ya pemirsa. Nah itulah tadi realita anak SMA zaman sekarang versus anak SMA zaman dulu. Beda banget kan? Bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar Anda di bawah ini. Terima kasih. Days ago, a hospital worker from New York was found dead after suffering from a heart attack whilst watching pornography on his laptop at work. The 48-year-old man, who was unnamed, was found by a shocked co-worker who found him slumped in his chair whilst the pornographic video continued playing in the background. The police reports claim that it's clear the man was pleasuring himself at the time of death. Subhanallah. This man was so addicted to pornography that he couldn't even keep away from it while he was at work. We all know the hadith of the Prophet, peace be upon him, who said, "You will die the way you live." Meaning the actions that are most beloved to us and the activities that we engage in often, these are the same things we may be engaged in at the time of death. Inna sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fu'ad hati dan pikiran. Inna sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fu'ad hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan disoal ditanya di padang mahsyar. Nanti mata ditanya, "Hai mata, apa yang kau tonton ketika cinta bertasbih? Apa yang kau tonton? Ayat-ayat cinta. Apa yang kau tonton? Di bawah lindungan Ka'bah. Apa yang kau tonton? Tenggelamnya kapal Panderwing. Apa yang kau tonton? Di bawah mihrab cinta. Film dakwah. Apa yang kau tonton? Ainun Habibi." Mantap. Nanti ditanya, "Mata, apa yang kau tonton? Kabi kaci kabi gam. Apa yang kau tonton? Kuch kuch kutahi. Apa yang kau tonton? Apa yang kau tonton? Korea." Ini akan dituntut di hadapan Allah. Kira-kira dengan menonton sinetron Korea itu pelajaran apa yang bisa diambil? Tidak ada. Pelajaran menutup aurat tidak ada. Yang saya khawatirkan, setelah menonton sinetron Korea, dia ingin macam orang Korea.
akhirnya banyak ibu-ibu yang hitam pakai bedak 3 inci. Karena ingin seperti artis Korea. Orang Korea ini kafir, tak bersunat, tak mandi wajib, berzina kerjanya. Jangan suka kepada orang kafir. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang suka kepada orang kafir, maka dia bagian dari kafir itu. Condong hatinya kepada orang kafir. Maka tontonlah qori-qori'ah. Cari di YouTube qori'ah. Banyak qori'ah-qori'ah di sana. Bagi anak-anak gadis qori'ah. Yang anak lajang jangan menengok qori'ah. Ayatnya tak ingat, muka qori'ah itu ingat. Yang lajang tontonlah qori-qori. Nah, nih, jangan lagi ditonton itu sinetron-sinetron Korea-Korea. Rusak. Nanti pas mau sakaratul maut datang dia ramai-ramai. Apa yang selalu kita tengok, apa yang selalu kita dengar, itulah yang akan datang waktu kita sakaratul maut nanti. Pas kita sedang datang artis-artis Korea, Sanjay Dutt, Amitabh Bachchan. Datang semua. Datang orang membisikkan ke telinga sebelah kanan, La ilaha illallah. Datang dari Kalau enggak percaya, gue lah. Wajahnya saja membuatku bergetar karena kelembutannya, karena sifatnya, karena akhlaknya. Wahai guru. Detik waktu terus berjalan. Bahkan tempat yang paling bawah sekalipun, tempat yang penuh dosa. Ngeliat tato baru gue. Alin tuh kan pakai tato. Kalau dia masih masuk angin juga, suruh juta. Sertifikat rumah gue. Lo gak bahas. Dan martabat sekolah ini. Siapa? Tak kenal, maka tak sayang. Daku gusur, calon seniman besar. Boim lah gue. Boim lebon, jomblo bermasa depan cerah. Detik waktu terus berjalan. Lagi dalam keadaan yang di bawah pengaruh alkohol, kemudian tidak jauh dari depan mata saya itu ada masjid yang lagi bertakbir. Idul Adha. Terus ini mikir, ya Allah, mati kafir kah aku, ya Allah, mati kafir, ya Allah, jangan tinggal hamba, ya Allah, jangan tinggal hamba. Dari situ dia mikir, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dosa besar hamba, ya Allah, dosa besar, dosa besar. Ketakutan itu muncul dari situ. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Maka salatlah karena Allah dan berkubanlah. Ayat kedua tuh al-kautsar. Kok bisa kayak gitu? Akhirnya dari situ juga ada hikmahnya. Tapi jangan tunggu sampai kayak gitu ya. Jangan tunggu. Na'udzubillah min dzalik, itu hina. Sumpah demi Allah itu hina. Akhirnya dari situ ada dorongan, ayo Vi, ini jemputan Allah. Ini hidayahnya Allah, ini panggilannya Allah. Tunggu apa lagi? Yang terindah dalam hidupku. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun
mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertahta. Sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang berkata. Cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertahta. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat, dan apabila diri ini ingin menangis, maka menangislah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah merindukan tangisan dalam taubat. لكل أواب حفيظ, حفظ الأمانة, حفظ العين, حفظ العين. يا أهل الإسلام على ظهر الأرض نرجو لعيونكم أن ترى الطلعة الغرة في يوم القيامة, فلا تلطخوها ولا توسخوها ولا تحرموها هذا العطاء بتتبع هذه الصور الخبيثة في جوالات, في انترنت, في تلفزيونات, في مجلات. تضيعون ماذا مقابل ماذا؟ ماذا تحصلون؟ ماذا تكسبون؟ ماذا تجدون؟ احفظوا العيون, احفظوا الأمانة. إن عيونكم أمانة من عند صانعها ومكونها, لم تصنعها لكم مصانع دول ولا أحزاب ولا هيئات ولا إنس ولا جن. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. شاكر نعمة العين يغضها عن كل ما حرم الله, لا ينظر إلى العورات, لا ينظر إلى الصور المحرمات, لا ينظر إلى مسلم بعين احتقار, لا ينظر إلى شيء من زخارف الدنيا بعين تعظيم. معصية, معصية تعظم حقير عند الله. تنظر إلى شيء من الدنيا بعين تعظيم فتكون من العصاة بعينك الذين كفروا نعمة الله في العين. أعطاك العين لتنظر بها إلى الدنيا بأنها حقيرة كما حقرها, تنظر بها إلى عظمة الكتاب, تنظر إلى القرآن بتعظيم, تنظر إلى محمد وآثاره بتعظيم. آثاره ممدودة, ذا القرآن جاءك عن طريقه, والصلاة هذه جاءتك عن طريقه, والمساجد هذه قامت به, هذه أثاره بينه, وعلمه وأخباره وأخلاقه ووراثته وخلافته وورثته وخلفاؤه, كلها أثاره قدام. انظر إلى محمد بعين التعظيم, فإنه العظيم عند العظيم. خلقه عظيم, ودينه عظيم, ومنهجه عظيم, وقلبه عظيم, وشانه عظيم, حبيب العظيم. ما عظم العظيم كمحمد,